Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Az-Zahiru. Kita akan bahas tentang zahir. Apa itu zahir? Mahtamala amraini ahaduhuma azharu minal akhari. Ahaduhuma azharu minal akhari. Yang pertama, mahtamala amraini, zahir adalah sesuatu yang mengandung akan dua perkara. Ahaduhuma, bacanya ahadu ya, ahadu jadi mubtada, khobarnya azharu, jumlah mubtada dan khobarnya menjadi badal amraini. Satu daripada yang kedua, daripada yang dua itu azharu minal akhari, lebih jelas daripada yang lain. Jadi ada dua pengertian ya, daripada teks itu ya. Jadi zahirnya itu daripada teks itu ada dua pengertian ya. Yang satu lebih jelas daripada yang satunya lagi pada teksnya itu. Contoh kalau asadi, seperti asad, singa. Fi pada redaksi fi ra'aitul yauma asadan. Aku telah melihat pada hari itu akan singa. Ya, ini ada dua pengertian. Ya, yang pertama lebih jelas pengertian pertama ya, daripada pengertian yang lainnya. Aku telah melihat singa. Tadi saya habis melihat singa di mana? Di kota. Telah melihat singa di kota. Oh, di kota ada singa, umpamanya. Nah, ini singa bukan sembarang singa gitu ya. Bukan singa begitu ya. Nanti kita lihat. Fa innahu zahirun fil hayawanil muqtanisi li annahu ma'nal hakikiyyu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu zahirun, itu yang jelas. Dia itu jelas pada makna fil, fil hayawanil muqtanisi, pada hewan yang buas. Dia itu jelas pada hewan yang jelas, pada hewan yang buas, pada hewan buas. Li'annahul ma'nal akiki, karena dia itu adalah makna yang akiki. Itu makna yang akiki. Nah, itu lebih jelas. Maka tadi dikatakan ahaduhuma azharu minal akhari, yang jelas begitu. Bahwasannya tadi saya telah melihat ya, singa. Saya hari ini telah melihat singa ya, saya hari ini telah melihat singa. Masya Allah, dahsyat sekali. Di mana ngelihatnya? Di kota ya. Singa apa? Ya, apa? Apa itu? Singa. Yang lebih tampak singa itu apa? Ya, hewan buas. Itu yang zahir. Makna yang zahir. Makna yang jelas itu. Li'annahul ma'nal hakiki, karena itu adalah makna yang hakiki. Makna yang sebenarnya itu makna, maksudnya makna yang redaksinya itu begitu emang. Makna hakikinya itu singa ya, hewan yang buas. Tapi muhtamilun boleh, muhtamalun juga boleh bacanya. Ya.
itu muhtamil lirrajuli syuja'i badalahu, bagi laki-laki yang gagah sebagai gantiannya. Ya. Jadi itu juga maknanya bisa laki-laki yang gagah. Saya telah melihat singa di mana, di kota, masya Allah gagah sekali, udah gagah tampan sekali, badannya seterok, masya Allah, orangnya tampan. Ente gimana sih? Tadi katanya ngeliat singa, maka singa begitu, singa mah berbulu. Iya, bukan begitu maksud saya, ini singa ini orangnya masya Allah gagahnya seperti singa, nah, begitu. Begitu. Jadi laki-laki yang gagah. Jadi yang dimaksud di singa di sini adalah muktamil, mungkin bisa dimungkinkan adalah dan yang dimaksudkan di sini adalah ya orang yang gagah. Seorang laki-laki yang gagah. Fa in humilal labzu 'alal ma'na al-akhri yusamma mu'awwalan. Maka jika dibawa dibawa paham akan lapas atas makna yang lain, dinamanya namakan muawwal, ditakwil. Jadi kalau dikatakan ra'aitu yauma asada, ya asadan, ra'aitu yauma asadan, hari ini aku telah melihat singa. Nah, kalau yang dimaksud singa di situ adalah orang yang gagah, seorang laki-laki yang gagah, itu namanya apa? Takwil. Kalau enggak ditakwil, hewan yang buas, al-hayawan muftaris, itu namanya makna hakiki. Enggak ditakwil apa adanya. Wa innama yu'awwalu bidalili, hanya saja ditakwil ia dengan dalil. Ah, contohnya kama qala wa yu'awwalu za'iru bidalili wa yusamma za'iran bidalili, sebagaimana berkata ia wa yu'awwalu, dan ditakwil az-za'iru, makna yang zahir, bidalili, dengan dalil. Wa yusamma, dan dinamai dia zahiran bidalili, zahir, jelas dengan dalil. Ai kama yusamma muawwalan, artinya sebagaimana dinamai ia ya akan yang ditakwil minhu. Contoh nih di antaranya qaulhu ta'ala, firman Allah ta'ala was-samaa'a banainaha biaidin, was-samaa'a banainaha biaidin, dan kami telah bangun dia langit ya dengan tangan-tangan. Kami telah bangun langit itu dengan tangan-tangan. Kata Allah, kami telah bangun langit itu dengan tangan. Berarti Allah punya tangan, begitu kan? Berarti Allah punya tangan. Mustahil enggak tuh? Mustahil. Nanti makanya ditakwil bil akli, dengan akal. Mustahil Allah pakai punya tangan. Zahiruhu jam'u yadin, zahir lapas aidi itu adalah ya jamak daripada yadin. Yadin mufrad, jamaknya aidi. Ya. Jadi zahirnya yadin aidin adalah tangan. Ah, wa dzalika muhalun fi aqillahi ta'ala, itu mustahil pada ak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Allah punya tangan? Nah, makanya ditakwil ini ayat. Seperti tadi, ditakwil. Ra'aitul yauma asadan, aku telah melihat hari ini singa. Nah, itu bisa makna dua. Makna yang zahir al-hayawanul muftaris, hewan yang buas. Itu makna zahir. Mana hakikinya itu? Kalau ditakwil, ya, itu muhtamil. Artinya ditakwil bahwasannya laki-laki yang gagah. Ar-rajul suja',
laki-laki yang gagah. Itu namanya ditakwil. Ah, sama dengan ayat ini, was-samaa'a banainaa bi-aidin, kami telah membangun langit itu dengan tangan-tangan. Terpikir oleh kita, masa Allah punya tangan? Mustahil enggak Allah punya tangan? Mustahil. Berarti menyerupai dengan kita manusia. Allah enggak. Ya. Enggak begitu. Nah, makanya ditakwil. Fasurifa, maka dipalingkan ila ma'nal kuwati, kepada makna kuat. Nah, ini namanya takwil bidalil aqlil qat'i, dengan dalil akal yang qat'i. Enggak masuk akal kita Allah punya tangan. Nah, ini kita ada belajar tauhid, ya. Ada mustahil, ya. Ada jaiz, ya. Ada wajib fil akli. Nah, itu dia, ya. Nah, Allah punya tangan, mustahil pada akal Allah punya tangan. Jadi ayat was-samaa'a banainaha bi-aidin, ya, ditakwil maknanya bi-aidin adalah bil kuwati, dengan kekuatannya. Paham tuh? Itu yang dimaksud dengan zohir. Jadi bi-aidin zohirnya adalah tangan, tapi ditakwil, ya, maknanya adalah kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab.